perut sapi. Ini tangan dewa nih. Ini lele. Tangan dewa. Tangan dewa dapat. Ini jatah ya? Jatah. Jatah kita yang ngebantuin teman-teman. Penasaran lu ikan gabus. Nah, ikan gabus yang gede. Gede nih, asli. Ikan gabus suka di pinggir-pinggir, Om. Nah, ini. Boleh kalian langsung sih, awan gimana? Om dapatin Om ikan gabus Om. Ya. Siapa dapat? Kan hitungan 2 yuk. Hah? Dengan hitungan 2. Ah, udah dapat lu. Teman-teman, emang beda tangan dewa sama kita orang awam. Ini senior saya, teman-teman. Ini Om Heru Gundul. Walaupun saya dikatain senior, tapi untuk tangan dewa saya harus banyak belajar nih sama Dede Inun. Ada. Mantap. Ini Satriata ya, Satriata. Gabus rawa. Gabus tapi rawa. Bagus ya Om, ininya ya Om, warnanya. Woi, hijau biru. Hijau, oh. Mantap. Masih banyak. Ini jatah saya juga. Masih banyak Om. Di sini masih banyak. Ini sisa, boleh ya? Boleh. Jatah buat Om Dede aja. Jatah kita. Makasih banyak. Oke, teman-teman. Makasih, Kang. Ya. Ini saya dikasih data. Om, buka Om. Biar selut, Om. Nih, kita tunggu di bawah. Ini ada nih. Ada. Om, oh, banyak Om. Sini, Om. Banyak. Lihat teman-teman. Tuh lihat. Anjir gede banget nih Om. Nih bulus teman-teman. Ini kepalanya nih, hati-hati nih. Kayak pari. Untung enggak keinjek. Ini kayak pari nih tuh. Nih teman-teman. Pas Om. Jadi ada tekniknya juga Om. Kalau untuk nangkap bulus. Megangnya harus di ini nih, di bawah ini nih. Nih. Nih, oh gitu. Megangnya kayak gini, jadi aman. Mantap. Lumayan Om. Tidak apa-apa Om. Soalnya di sini kan over populasi. Over populasi. Jadi kadang petani di sini juga ini suka dibuangin. Oh gitu. Justru dia makan ikan-ikan gini. Betul, makan. Oke, berarti kita ini amanin. Kita selamatkan. Teman-teman, rezeki. Kita selamatin ke perut saya, teman-teman. Aman. Nih. Bulus di sini sudah over populasi dan betul. Dia memang benar-benar jadi hama petani ikan di sini ya. Jadi ini kita dapat bulus bantu-bantu di sini buat kita rezeki, buat petani ikan pun rezeki. Rezeki. Karena sudah nyelamatin ikan-ikan mereka. Betul. Jadi berkurangnya populasi dari bulus di kolam-kolam masyarakat. Nah, Om, kita mainin Om. Oke. Lanjut. Oke, teman-teman. Lihat, alhamdulillah hasilnya dapat lumayan banyak, dapat labi-labi bulus, ini udah dipotong sama Om Heru, udah aman ya Om? Aman. Tinggal kita olah, kita pasak teman-teman. Jangan lupa di sini ada ikan lele, ikan gabus, cuman ikan gabusnya nyisa satu, pada ya, loncat. Udah lompat atau ditaruh di ember. Terus ikan nila juga lumayan tuh banyak banget. Ini ada kijing atau kerang, kalau di tempat saya namanya toe. Toe. Oke teman-teman, nggak pakai lama, kita langsung olah. Bahan-bahannya okay. Ada bawang merah, bawang putih, kunyit, sama cabai keriting. Ya. Pakai jahe nggak Om? Jahe pakai. Pakai ya. Oke. Okay. Ya, berarti tangan dewa itu bukan keahlian megangnya tuh ya? Bukan. Tapi mainnya di feeling ya? Insting. Di insting. Insting. Kepekaan diri. Insting itu kan kepekaan ya? Iya. Jadi kalau asal ada ditangkap,
Pasti lepas ya? Loncat. Jadi kelembutan, rasa itu tetap nomor satu ya. Betul. Iya. Seperti Om Heru aja megang ular. Iya. Itu kan pakai insting, pakai perasaan. Nih, kayak tadi ini gurame. Itu. Begitu saya pegang kuat, berontak dia kena giginya. Iya. Tapi begitu lembut, halus, dia nyaman ya. Dia nyaman. Berarti sama juga ya. Sama. Prinsipnya kayak kita menangkap ular lembut. Ular kan enggak nyerang ya. Iya. Kalau tangan dewa sih itu julukan ya. Bukannya kita dewa, Pak Om. Karena kan orang salah nafsir ya, pengen jadi dewa kayaknya nih, tidak inon, bukan. Tapi teknik megang ikan di air tanpa alat itu teknik yang luar biasa loh itu. Ya, jadi bisa dikatakan itu teknik dewa. Teknik dewa ya. Iya. Skill dewa kan kata-katanya ya. Jadi julukan tangan dewa itu bukan sembarangan. Berburu tingkat dewa kan ada gitu ya. Berarti memasak juga ada tingkat dewa dong. Wah, ada. Apa tuh artinya? Wadul itu bohong. Oh. D itu gede. Jadi gede bohong. Gede bohongnya. Lanjut bumbuin Om. Nih. Bumbuin dulu. Dalamnya mantap. Sok. Ada teknik. Apaan? Robot ngemukin. Sambil dipijit-pijit. Biar masuk. Iya. Keseluruhannya. Ini dari pantat Om. Lebih enak dari pantat Om. Waduh. Sok. Nah. Kayaknya sip deh. Dah. Oke, teman-teman. Kita lanjut bakar. Balik Om. Ih, mantap. Cepat matang ya? Iya. Kayaknya ini daging semua, teman-teman. Digantung ya ini ya? Hah? Diganggang kayak gini ya? Om. Ya. Diganggang nih. Ditaruh ya? Pakai dudukan. Pakai dudukan itu. Papannya. Oke, teman-teman. Lihat. Matang sempurna. Asli ini udah matang ya, Om? Udah, coba dibau. Kita endus dulu, teman-teman. Harumnya. Lanjut. Yuk, lanjut, Om. Ini belutnya. Oke, teman-teman. Kita nyambal dulu. Ini aja ini. Bikin sambal Thailand. Berhubung saya lagi sakit gigi, jadi jangan terlalu banyak makan sambal. Bawang putih habis ya? Bawang putih habis. Harusnya pakai bawang putih dikit. Itu nggak apa-apa. Enak. Nih, sambal Thailand. Jadi mau bagian atas, bagian bawah. Terserah dah. Waleh, mantap sekali. Panas. Nanti Om. Mantap. Ini Om, cocok Om.
Saya nyoba tempurungnya dulu. Tadi dulu om, ada ritualnya om. Oh, ada ritualnya. Ada ritualnya. Oke teman-teman. Pertama-tama sebelum kita makan, seperti biasa, kita endus dulu. Oh, diendus dulu. Dari kepala sampai ujung ekor. Caranya seperti ini om. Kepala dulu. Harumnya. Harus tahan napas dulu. Baru ntar dilepas. Gimana? Harumnya. Harum banget. Asli. Yaudah, langsung hajar. Tuh om, langsung hajar om. Ini saya suka bagian tempurungnya teman-teman. Kita tes kriuknya teman-teman. Ini tempurungnya. Mantap. Enak om? Gurih banget. Asli nih. Sambal Thailand. Aduh. Ini masih GRO ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kayak kulit sapi. Bagian dengkulnya teman-teman. Ini cuma dibakar gini aja udah enak ya? Udah enak, ayo. Ini om, mau nyoba om bagian ini nih, tempurungnya. Kayak aci ya? Kayak cilok. Tapi gurih. Enak banget nih. Habak. Sambelnya padahal cuman cabe, mecin, bumbu penyedap, pakai air. Enak banget tuh. Sambal Thailand. Masih panas. Ini teman-teman. Ini bagian apa? Pahanya ya, Om. Haibak, hajar. Lembut banget. Ini si dagingnya itu lembut banget, Mang. Iya. Yang kerasnya itu bagian tempurungnya. Kalau misalkan ini tempurung di sop, ini lebih empuk, Om. Lebih empuk. Tapi gini aja enak deh. Enak, segar banget deh. Sarapan istimewa ini. Enaknya kalau hidup di kampung begini deh ya. Betul. Jadi nggak harus beli. Tinggal kita rajin aja main-main ke sawah, masih dapat. Dan orang-orangnya juga baik-baik. Baik. Orang di kampung itu baik-baik. Barusan bantuin bentar juga udah dapat banyak ya. Di empangnya apa? Batur. Uangnya Batur. Menurut saya, kalau untuk bagian kaki mirip dengan daging kepala kambing, sapi. Oh sapi. Bagian ini nih, pundaknya nih. Iya, teksturnya itu lembut banget. Lembut, kayak agar-agar kayak gini nih teman-teman. Duh, mantap sekali. Kayak daging kelincin. Ayo, lebih nih. Lembut banget kayak hatiku. Lah, pelem. Endol. Ini tadi ya, buk ya. Wih, mantap. Enak caranya ya? Mujanya juga gurih.
Kita coba ini dulu nih, ada ikan. Ini bagian telurnya. Garingnya bisa crispy gini. Tuh, wis, enak ya? Jadi kayak kerupuk jangkrik. Kalau teman saya kayak RO. Pelem. Segar. Coba om. Bisa bagian ininya nih, tempurung ini. Sambalnya mantep banget. Nah, kayak kulit. Alah, mantap sekali. Gurih banget. Langsung keluar ya. Leho. Tahu enggak leho? Anu, ingus. Ingus. Parem. Lemaknya om. Ini lemaknya enak banget nih. Ini teman-teman, kayak daging sapi ya. Seratnya itu kayak daging sapi, teman-teman. Panas banget, panas. Headed gue. Coba. Tabak. Ini teman-teman. Ini agak setengah matang ya, om. Iya. Justru lebih enak yang setengah matang, teman-teman. Nih, daging tangannya. Teksturnya tuh kayak jamur, om. Iya. Jadi seratnya tuh kayak jamur, teman-teman. Ketika lama-lama dikunyah, itu semakin manis. Jadi rasa amisnya itu nggak ada sama sekali, teman-teman. Berarti teksturnya hampir kayak muka aku ya. Kalau muka, kalau ini semakin dikunyah makin manis. Kalau muka aku makin diliatin makin manis. Bisa aja sih, om. Ini buat teman-teman, jangan lupa subscribe juga. Ini orang tua saya, Om Heru Gundul, salah satu senior untuk mukbang di alam, teman-teman. Jangan lupa subscribe channel Heru Gundul. Heru Gundul. Lanjut lagi, om. Duh, ini. Harumnya. Ini kita serudut, bismillahirrahmanirrahim. Ini om, terakhir om. Ay, pedo ya. Seger. Oh iya, seger banget. Oke teman-teman, alhamdulillah sampai perut saya dari asalnya keroncongan jadi bantet seperti ini. Alhamdulillah udah kenyang. Gimana om, kenyang? Kenyang banget. Kita makan lagi, habis ini kita makan lagi di rumah. Oke. Hah? Yang tidur. Kita makan lagi. Oke teman-teman, dikarenakan perut saya udah kenyang, Om Heru juga, alhamdulillah ya om, udah kenyang. Gimana, enak banget kan? Nggak, tinggal tidur siang deh. Aduh, dia udah mau tidur nih teman-teman. Kebanyakan makan, orang itu suka langsung tidur teman-teman. Yaudah teman-teman, kita tutup dulu sampai di sini. Besok kita lanjut lagi, oke? Yaudah. Oke, see you.